Selamat datang di Tribun Gosip. Kabar terbaru kali ini datang dari Sabrina Hairunisa. Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini ya, supaya kalian bisa terus update info terbaru dari Tribun Gosip. Disuruh buka baju, Sabrina Hairunisa, pacar Deddy Corbuzier, beri tamparan menohok. Sabrina Hairunisa tentu tak bisa tinggal diam melihat ada komentar tak pantas bersarang di lapak Instagram miliknya. Pacar Deddy Corbuzier ini pun langsung memberikan balasan menohok. Sabrina Hairunisa lagi-lagi terlihat murka kepada salah seorang netizen yang mampir ke lapak miliknya. Bukan tanpa sebab, pasalnya warganet tersebut memang sudah meninggalkan komentar tak pantas di salah satu postingannya. Hal ini bermula saat pacar Deddy Corbuzier ini memposting foto kece seperti biasanya. Dalam potret itu, ia terlihat dalam posisi berjongkok dengan salah satu kaki lebih depan. Sabrina pun menambah kece potretnya dengan berpose menurunkan kacamata yang dipakainya. Seperti biasanya, kali ini pun Sabrina menuliskan caption yang tak kalah mengocok perut. Pasalnya, kekasih Deddy ini terang-terangan menampakkan jika dirinya tengah dilanda galau lantaran sebentar lagi akan segera bertambah usia. Sabrina pun bertanya apakah dirinya masih pantas berdandan kece bak anak ABG. Ia pun menyisipkan tagar menolak tua yang semakin menambah kocak postingannya kali ini. Guys, masih cocok kan aku gaya ABG begini? Masih kan? Iya kan? Tanda Sabrina Hairunisa. Namun tak berselang lama, seorang netizen justru langsung kena semprot Sabrina usai meninggalkan komentar yang tak pantas. Pasalnya netizen tersebut seakan menyuruh pacar Deddy ini untuk membuka baju. Buka baju boleh kak? Jatuh akun tersebut. Suruh nyukap lo gi, buka baju terus jalan-jalan. Ntar kalau udah baru kasih tahu gue lagi ya. Balas Sabrina. Tak diketahui dengan pasti alasan netizen ini meninggalkan komentar tak senonoh di postingan Sabrina kali ini. Namun diduga kuat jika ia berniat menggoda kekasih Deddy ini. Kendati demikian, tamparan menohok yang diberikan oleh Sabrina ini rupanya tak lagi dijawab oleh sang netizen. Hal yang sama pun dilakukan oleh Sabrina yang lebih memilih meladeni netizen lain yang meninggalkan komentar positif bahkan kocak.